Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Baik, kita sambung lagi ulang kaji kita. Okey, kali ini untuk soalan pemahaman. Okey, kita tengok apa bahan yang diberi. Okey, kali ini diberi puisi ya. Puisi. Okey, ni puisi. Puisi ni menggunakan bahasa yang sangat tinggilah. Yang sedikit sukar difahami, tapi boleh difahami, cuma sedikit sukar, bukan bahasa percakapan kita setiap hari. Okey, jadi memerlukan pemikiran yang lebih mendalam. Okey, jadi baca dan fahami puisi di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikut. Okey, kita tengok, kalau kita tengok dekat sini, kita boleh kenal pasti puisi apa. Kita boleh kenal pasti sajak ke, pantun ke. Okey, kalau kita tengok kat sini, semua sama. Ma, 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 len, len, len. Dang, dang, dang. Kalau sama semua ni, maksudnya ini ialah apa dia? Kalau sama je hujung dia. Ya, ini syair. Okey, syair. Kalau sama je dekat hujung, syair. Okey? Baik, kita tengok satu-satu. Satu rasa pelbagai budaya. Negara Malaysia diberi nama berbilang bangsa. Cikgu baca biasa, cikgu tak bersyair. Cikgu baca sahaja. Berbilang bangsa hidup bersama. Perpaduan rakyat agenda utama agar keamanan berkekalan lama. Pelbagai bangsa, pelbagai amalan. Adat yang baik perlu berkekalan. Pegangan agama jadi bekalan agar hidup tiada sesalan. Rumah terbuka. Rumah terbuka tetap tamu diundang. Aneka juadah sedia terhidang. Tose, kuih bulan dan juga rendang. Rakyat seronok untuk bertandang. Pelbagai bangsa, pelbagai budaya, diraih bersama setiap raya. Hidup beradat, saling percaya, rakyat bersatu, negara berjaya. Okey? Jadi kita tengok soalan. Pertama, mengapakah kita perlu bersatu padu? Dia tanya soalan ni. Jawapannya ada dekat mana? Okey, cikgu dah nampak dah dekat sini. Perpaduan rakyat agenda utama agar keamanan berkekalan lama. Inilah sebabnya. Okey, supaya keamanan berkekalan. Okey, jadi bagaimana kita nak jawab? Kita ambil daripada soalan. Okey. Kita perlu bersatu padu, okey, supaya keamanan berkekalan, keamanan berkekalan. Tak payah lama tu. Jadi kita ambil dekat sinilah jawapannya ni untuk soalan nombor 1. Okey, kita tengok soalan kedua. Apakah keseronokan menghadiri rumah terbuka? Okey, rumah terbuka ada cerita dekat sini. Perenggan ini. Okey, rakyat seronok untuk bertandang. Dia kata kenapa? Sebab ada makanan ni. Okey, ada pelbagai makanan dekat sini. Jadi ini untuk soalan ke 2. Okey, bagaimana kita nak jawab? Keseronokan menghadiri rumah terbuka. Okey, keseronokan. Ambil dekat sini. Keseronokan menghadiri rumah terbuka adalah apabila melihat pelbagai juadah tu makanan kan, pelbagai jenis makanan dihidangkan. Lepas tu kita bagilah contoh kan. Dia ada bagi contoh tu kan. Seperti tose, kuih bulan dan rendang. Okey.
Baik, kita tengok yang terakhir. Berdasarkan rangkap keempat dalam puisi di atas, berikan peribahasa yang sesuai. Okey, cuba kita tengok rangkap keempat. Okey, rangkap keempat yang 1, 2, 3, 4 yang terakhir inilah. Ini adalah yang keempat. Okey, apa peribahasa yang sesuai? Okey, peribahasa ya. Pelbagai bangsa, pelbagai budaya diraih bersama setiap raya. Hidup beradat saling percaya. Rakyat bersatu negara berjaya. Rakyat bersatu negara berjaya. Apa dia? Apa dia peribahasa yang berkaitan dengan bersatu padu? Ha, betul. Sesuai juga tu. Okey, bersatu teguh, bercerai roboh. Ya, itu pun sesuai. Okey, baik kita tulis dekat sini tapi perlu jawab dengan ayat yang lengkap. Okey, berdasarkan rangkap keempat dalam puisi di atas, peribahasa yang sesuai ialah apa? Okey, berdasarkan rangkap keempat dalam puisi di atas, dalam puisi di atas, peribahasa yang sesuai ialah bersatu teguh, bercerai roboh. Okey, jadi harap ini dapat membantu awak. Terima kasih.